Pelajaran bersyukur. Bersyukur ya, puji Tuhan ya tadi bisa main dengan baik. Ya cuman sayang tadi nggak bisa mengambil kesempatan di game kedua. Tapi memang di game kedua juga cukup apa? Ketinggalan cukup ya agak jauh juga. Cuman ya tadi sayang juga sih nggak bisa apa gunain kesempatannya memang. Tapi beberapa kali sebenarnya bolanya udah saya full attack gitu ya, full serang. Mana memang di defense-nya Chow sendiri memang udah siap sih tadi waktu di point break itu. Jadi balik lagi ke sayanya nanti. Terus juga tadi strategi yang saya terapin kemarin, saya terapin lagi hari ini. Cuman berhasil beberapa kali, cuman dia bisa balikin lagi kondisi ke permainannya sendiri. Ada beban nggak sih? Balik. Jadi udah ada beban. Tadi di game ketiga empat kalah itu sempat kayak itu apa yang dipikiran ini menyesal banget apa di kalah agak lama tuh. Ya iyalah. Ya maksudnya namanya manusia pasti berharap lebih kan ya. Tapi ya mungkin ini rezeki yang udah Tuhan kasih ya, bersyukur sih hari ini bisa dapat perunggu, nimbang perunggu buat ini. Sejauh ini penampilan Ginting di Asian Games kan main bagus yang ngalahin pemain, komentarnya gimana? Ya semoga bisa konsisten aja sih buat pengen-pengen berikutnya. Bisa main kayak gini terus ke depannya juga bagus sih, tapi pengen lebih lagi kan. Ya berharapnya lebih konsisten aja sih nanti buat pengen-pengen berikutnya. Sampai-sampai buat Jojo besok lawan Chalkin apa? Ya semoga Jonathan bisa bermain baik dulu, bermain bagus dulu. Kalau soal hasil kan gimana permainannya dia nanti besok. Tapi yang pasti namanya kita masyarakat Indonesia pasti dukung Jonathan buat kita. Mudah-mudahan. Cukup ya. Ada kendala? Ada.